Ini di sini guys. Ini guys. Ini juga takut dia divaksin. Hai anjing, hai anjing, kenapa kau tidur? Divaksinlah kau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Kali ini kami di Desa Ujung Padang dalam rangka vaksinasi rabies massal. Jadi kali ini kami bersama bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara. Jadi untuk selanjutnya jangan di skip, silahkan ditonton. Terima kasih. Kolaborasi antara tim kesehatan hewan bidang peternakan dan ketua para petindo Kabupaten Labuan Batu Utara. Ya guys, vaksin rabies. Oke. Iya, lagi pas baru beranak ini, Pak. Enggak ada. Oke. Yang kedua. Oke. Satu lagi sana, takut hana sutik. Yang pertama tadi. Iya, umurnya berapa? Tah, menteri sinu. Nah, taruhlah bikin dulu. Setahun. Oke. Udah, yang betina 2 tahun. Yang jantan tadi hitam ya? Capripak. Jambu merah. Biji merah. Habis. Oke. Oke, mantap. Oke, laksanakan. Hai anjing, kenapa kau tidur? Divaksinlah kau ini. Nanti kita vaksin ya guys. Nah ini dulu. Jantan, balik. Nampak tak nih suntik? Nampak, tunggu lah bang. Bisa. Ah, ini. Lanjut. Dengan Bu Wati yang terhormat. Kepalanya di ketiakmu. Gitu pun boleh. Gitu lah. Proses saja sih. Mantap. Udah kakak. Mantap, enak ya kan? Ambil dulu, Pak. Itu udah bisa, belum? Ambil berapa sweet di sini, Pak? Oke, Bos. Pak. Ini rupanya. Ini berapa? Ya, 3 bulan. Oh, 3 bulan. Anaknya 2-3 bulan. Umur ini.
Oke, satu lagi Pak. Lampang. Jadi vaksin vaksinasi rabies ini gratis ya guys ya. Ini pengulangannya 1 tahun sekali, 6 bulan paling cepat. Mopi. Oh leki, namanya leki guys. Mantap nih guys. Ini agak-agak berbulu dia nih. Ini permintaan sekalian suntik vitamin. Leki. Mantap. Thank you. Jadi guys, kegiatan kami hari ini vaksinasi rabies door to door. Langsung ke rumah warga satu persatu yang ada anjingnya. Balikan. Kami vaksin. Langsung ke tiap kepalanya itu. Nah, itu dia. Oke guys, lanjut. Nah, satu lagi. Enggak tahu. Orang beri di bawah dari ada. Oke. Gos, antar ini, Gos. Sebelum anjing kena vaksin dia masih menggonggong-gonggong deh guys. Mana duluan Pong? Hah? Ini dipegang. Ini. Ya, ini ah. Kuat ini ya, Pong. Oke, mantap. Nah, ini Pong. Ini coklat. Ini. Coklat. Iya itu. Nabirong. Umurnya? Kurang lebih berapa? Yang hitam? Betina apa jantan? Ini berapa tahun yang hitam itu, Bu? Itu ini betina. Mohon doa keselamatan Bang Trisno, guys. Oke. Antusias masyarakat dalam program vaksinasi rabies ini sangat bagus, guys ya. Pemiliknya siapa ini, Bu? Ini adalah tangisan anjing yang takut kena vaksin. Ini guys. Takut dia, guys. Lanjut, guys. Juga takut dia divaksin. Takut dia. Tukang catat ini guys. Oke, Bu. Apa kau takut? Ini dia guys, nama vaksinnya Capripak RBS. Jadi ini bisa didapatkan di dinas setempat, di dinas kawan-kawan dimanapun berada. Ini programnya, ini gratis. Nah sahabatku, mengapa vaksinasi rabies itu perlu kita lakukan? Jawabannya sangat perlu, mengingat rabies ini dapat menular kepada kita manusia melalui cakaran ataupun gigitan hewan peliharaan kita, terkhusus kucing, monyet, anjing juga kan.
Untuk menghindari itu, maka kita lakukan vaksinasi rabies secara rutin, bisa 6 bulan sekali dan maksimal 1 tahun 1 kali. Jadi itu dia ya sahabatku ya. Kalau ada anjing, kucing, monyet kita, segeralah vaksinasi rabies. Ya, kok bos. Detik-detik. Kau ya, yakin? Kalau empat? Aku enggak ada. Itu enggak tahu aku. Turunkan aja. Itu stok kan moto. Dengan kepala yang kuat di tandingnya. Udah kupotong. Oke. Jipul. Berang. Betina dua-dua. Jantan. Jipul. Kuyos. Ini lagi bang. Ini. Halo, sampai di sini dulu pertemuan kita guys ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan komentar apabila ada pertanyaan. Terima kasih. Mantap.